Datang yang sepahdi. Mai 411 orang. Dan pada hari ini mereka mendapat bantuan dana zakat sebanyak RM100 tambahan. Dapat kurangkan belanja makcik, sedanglah tim makcik sikit dan tolong kan. Remaja memang suka berniaga, tapi ada setengah yang memerlukan modal, ada setengah lagi ambil dengan cara yang singkat. Maksudnya mungkin dengan buat video-video. Ianya koperasi dan ianya produk-produk inovasi dan mendapat sambutan daripada masyarakat, memang kita bantu. Memang kita perlukan itu. Kerana ini sangat baik dan membina koperasi itu adalah mission dan cita-cita kumpulan usahawan kami inilah. Jadi program macam ni sangat baik untuk belia-belia, terutamanya untuk belia lah. Program tadi ni memang bagus lah sebab untuk apa, sebagai usahawan kan, kena ada ilmu tentang usahawan tu sendirilah. Jadi memang pada saya memang berkesan lah. Walaupun sebagai seorang pendakwah, jadi kita perlu untuk mengekalkan kesihatan. Sebab apa? Kalau kita lihat, Islam itu dia mementingkan sangat tentang kesihatan tubuh badan. Dalam basikal ni, kita perlukan skill macam mana nak gerakkan basikal tu, macam mana nak main gear, macam mana nak kontrol badan, dan juga kita perlukan stamina. Stamina yang kuat lah. Lepas tu boleh konsult dengan doktor-doktor yang datang dengan kita orang. Lepas tu boleh juga buat untuk... Asas kepada berlakunya masalah sosial, terutamanya dalam tinggal lagu penyalahgunaan dadah ini, sedikit sebanyak ada berkait rapat dengan gaya keibubapaan pada hari ini. Suka tak dengan penceramah tadi? Suka sebab dia mesra, dia tak garang sangat. Apa ini?
kemajuan satu bangsa ataupun satu negara bergantung kepada kemajuan teknologi ni, kan? Bahasa, teknologi dan juga dia punya budaya. Pertama, saya berminat dengan QSTEM ni sebab dia merungkai apa benda pemahaman kita daripada Al-Quran dan juga sains dan teknologi. Saya ini gembira. Saya dah start training. Saya start lari umur saya 13 tahun.